Hati-hati tukang tenung ini tidak bisa diangkat dosanya. Saya dah tukang seher. Ndarak kena takbiratul ihram masih anyam seher, ndarak kena. Yang kedua, dengan sak musahimin. Dengan sak masih bermusuhan. Saling meri. Dek saling kewak. Sujud bilang jelu. Sembayang tetap. Dek sampai sembayang ejok nenek. 10 tahun main dek maam dek gemas. Sombong. Ajum. Nenek doang berembirun dusun panjak masih kayun nampunan. Munia sajari manusia. Katalun. Dengan sak ukukul walidain. Wah mau semperak dengan toaan. Baik sama anak ngedeng kepeng kembali leku. Dek gemas. Pokok wah mau nyemprak pering ina amam kena dek gemasmu menyinggung menyakiti perasaan ina amam. Arwan tak minta maaf. Saya ngak malam nisfu sabadin bau tangkat dosa. Ati Allah wa ati Rasul. Anishkur li wali walidaya. Bersyukur tipa aku. Dan dia lupa bersyukur dengan toa. Kembik dengan toa nomor dua tuntuluk si nenek. Allah yang menyebabkan kita wujud. Allah yang menghendaki kita wujud. Allah dengan orang tua juga yang menyebabkan kita wujud. Nenek sabar kemele ita arak. Lagu sebab dengan toa ita arak. Arak kita sin searak searak. Di sini arak lamun di arak searak. Oh, lamun dekaji sifat 20 ni ke apa? La ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terkumpul sifat 20. La ilaha illallah. Ia tu ya jiddi. Sak keempat. Terakhir. Dengan sadebo tangkat dosen malam nisfu Sya'ban. Walaupun itu malam Lailatul Taghfir bahasa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dengan sak damul khamri. Dengan sak girang ngenem. Ndek ngenem susu ndek. Ndek ngenem ai ndek, ngenem merem. Lombok, Lombok, NTB, NTB. Jangan lupa like and subscribe. Makin bulan beliau ibu, Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri Basri. Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahrul Ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban itu bulan kaku Basri. Bulan Ramadan adalah bulan umat. Kenapa Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulanku? Karena di bulan ini Allah menurunkan ayat perintah sholat, sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, makanya beliau mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Maka tiap lunggum sami perbanyak membaca solawat di bulan ini. Sai-sai luik dan baca solawat, maka yang tican paling rapat yang kece Nabi. Amin ya Rabban. Lamun dah paling rapat yang kece Nabi, becat tertolong, becat terbantu, becat safaat, becat terunguk. Saya nggak anu rapat. Lamun terjauh, jasakan. Sai-sai lamun tuh rapat, becat temau. Rapat temangkin kece pejabat, becat temau program pejabat. Dekat kece pak bupati, insya Allah. Bukan hanya program yang tebing, kadang-kadang mobil tebing si bupati.
rapat kaca kepala diisi. Mau dekat dengan orang besar, mau menjadi orang besar, maka dekat dengan orang besar. Mau jadi politik, pejabat, maka dekat orang-orang pejabat. Saya ingat ia kecetukul, ia wah kemelek. Ia jaga cetukul, ia wah mutarawas. Maka tiang pelunggum sami begitu juga. Ketika dekat dengan Nabi, rapat dekat Nabi, becat tiang pelunggum sami di can syafaat. Karena tiang pelunggum sami butuh itu. Dit semel, Bapak. Masjid di semel, ya tamu surga, siruan pahala sembahyang, pahala ibadah. Dit semel, ya tamu surga, siruan sedekah jariah. Enggak-enggakan harapan tiang pelungguh adalah rahmat dan syafaat Nabi. Karena satu-satunya orang yang mampu memberi syafaat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak ngiring prapat diri dengan memperbanyak baca solawat. Menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Siapa yang cinta kepada beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintaiku, kata beliau, maka dia pasti akan menghidupkan sunnah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bagi dia yang menghidupkan sunnahku, mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak di dalam surga, kata Nabi. Amin ya Rabbal. Hadirin sani jamaah yang dewek hormati muliakan. Inggih nurge tunas ampura sinampura agung-agung. Dewek terlambat, tetapi alhamdulillah tiang bisa sholat maghrib di sini. Sikandeun kembe temui yang kile onek datang. Arak jamaah sa datang boyak jadwal nuzulul Quran. Tapi baseun takut terlambat. Memang wah terlambat. Karena sa tampun tamu jadwal nuzul wah bega tamu. Arak jamaah sa datang menawarkan tiang untuk haji. Aku kepeng noh kancin dek tawarang doang. Kepengen dah. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan ada nasib tiang pelunggum sami selaput. Amin. Bernasib lumbar Mekah Madinah baik ibadah umrah maupun ibadah haji. Amin ya rabbal. Makbul mangkin. Tau semulia antara selak isi kece selak maghrib, antara selak maghrib, antara isi kece maghrib. Ini adalah waktu yang ijabah. Tau'an mulia. Ili acara sa mulia. Maka tiang pelunggum sami banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan selapuk hajat sahadir makin niki. Nabi pun juga hajat takabulan sida-sida Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah. Bulan Sya'ban. Sudah tidak terasa tiang pelunggum sami sudah meninggalkan bulan Rajab. Pederek si Allah Ta'ala. Selain daripada bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Sya'ban niki salah satu bulan yang mulia. Kembik tersebut mulia bulan niki. Banyak peristiwa terjadi. Yang pun mulia bulan niki, pertama, pemindahan kiblat, arah kiblat yang dulunya di Masjidil Aqsa, Palestina, dipindah ke Masjidil Haram. Terjadi juga di bulan Sya'ban. Yang kedua, mukjizat Nabi tiang pelunggum sami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu membelah bulan. Di narak paling tinggi mukjizat selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi-nabi selain paling tinggi mukjizat Nabi tiang pelungguh. Walaupun Nabi Musa mampu membelah laut. Bawa sin belah si Nabi Musa. Bagian bumi sin belah si Nabi Musa. Lamun Nabi tiang belum sami bagian langit bagian atas. Bahkan Nabi Musa ampun bau belah. Laut merah niki. Siwak kalin kecak tongkat. Dinini belah. Nabi manik Allah, Musa, berselawat ke julut kekasihku Muhammad. Gara-gara berselawat Nabi Musa langsung belah. Ini juga karena barokah
solawat. Maka bulan Sya'ban ini bulan solawat. Nabi anda yang terjadi di bulan ini, ada satu malam tersebut aran malam nisfu. Malam itu malam mulia. Basan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab beliau, judul kitab beliau namanya Madzhab Sya'ban. Apa yang terjadi di malam itu? Malam itu selain daripada malam nisfu Sya'ban, namanya malam itu juga menjadi Lailatul Mubarakah. Malam ieu tok nentun berkah. Agak basan batur lauk je, rugi cem mandek teh andek meleng malam nisfu Sya'ban. Rugi cem mandek ibadah malam nisfu Sya'ban. Rugi cem mak tedem doang malam nisfu Sya'ban. Karena malam itu malam yang berkah. Kembik malam ni ke malam berkah. Ia ton tatanazzalu 'alal malaikah. Ia ton begrubus malaikat entun jok bumi. Nada munadi, ia ton bermunajat kepada Allah. Ia ton berdoa jok desida Allah. Ia ton mengadu jok desida Allah. Kita didoakan oleh seluruh malaikat Allah bagi mereka yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bih nentun, Pak. Yutalli Allah. Ia ton selas tatapan Allah kepada hambanya itu langsung, Pak. Malam nisfu Sya'ban di narak hijab. Khusus malam nisfu Sya'ban iki ton tetelengok templum sami sidi Allah. Maka disebut basan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, malam itu adalah malam barokah. Sakeduan basan beliau, selain daripada malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban bisa juga disebut menjadi Lailatul Taghfir, ieu tau malam ampunan. Angka selap dengan sak beriman malam nisfu Sya'ban niki bih lebur dusi. Yutalli Allah Ta'ala, yutalli Allah ala khalqihi Lailati nisfi Sya'ban, Lailati nisfi min Sya'bana yaghfiru li jami'i ya khalqihi illa li musyrikin aw musahinin aw kama qal. Malam ni ke ia ton tampuni dosa selapuk makhluk. Ia ton selapuk dosa panjak sak beriman. Illa lagu arak dengan sandik bau tampuni dosa. Arak dengan sandik bau tangkat dosa malam nisfu Sya'ban. Saya ni kimpat bahasa. Makin tak kakak kena empat jandara asili kan. Anda kena telu piran jat tersenggong berarti ganjar dia ni. Anda kena dua berarti Prabowo ni. Anda kena sekek berarti Anies. Empat jan dinara. Wah liwat dah. Empat dengan sanden bau tampuni dosa. Walaupun malam itu malam ampunan Allah. Saya niki sampat niki. Nalamun arak sampat niki aruan tak pada kerisah. Sendik teman datang malam nisfu Sya'ban. Sak pertama adalah musyrik. Dengan sak girang pedua nenek. Girang dengan sak girang nginding. Selain jok desida Allah. Lagu mbile nginding. Girang nginding jok bunut baok. Tahun darat bunut baok ibu. Tolong balok di nginding. Tumbe tu ngindin, tu baok, bunut sak baok tulik. Apa poron tu, lun buntul-buntul bunut. Tidak salah. Ndik tersalah, lalu jok makam para ulama, para wali, para kekasih Allah. Bagus. Mantap. Jika kita berniat tawassul kepada beliau. Lagu sajari keliru, sajari kurang solah, kurang sosok, kurang bagus. Masin sadu, jod bunut, samun buncut. Lemak muna. Enton jodoh kelemak ja. Akli todoa buka muni.
Demen wah buntul mu iya niat mu dateng angin mu tekelip sama buntul iya mumparan nganggu nenu bakat si angin ane mu iya mun saduk lalu selain jok desida Allah linda pada ngending pegawian sirik jok makam kita minta kepada Allah tetapi didengar oleh ulama itu misalnya Allah ican kaji ya Allah. Ican kaji berdui rizki saluik luas halal barokah ya Allah. Nabi basen wali satu dalam kubur niki. Amin. Aminnya beliau yang sampai kepada Allah. Karena beliau yang dekat dengan Allah. Karena beliau sarapat ke cenene. Lebih-lebih doa para wali niki luar biasa ibu. Walaupun ninggal dunia wali ulama niki. Justru nika sawah mati tak lebih tajam doanya nyambung kepada Allah. Inama saya pun juga dengan soleh para kiai penghulu saya pun meninggal dunia tahu lebih tajam doanya tahu lebih tajam pandangannya tahu lebih luas dia ketika dia sudah meninggal dunia maka kalau mau hidupnya barokah sering-sering mendatangi kuburan dengan toa karena ketika kita datang ke makam orang tua kita, kita doakan, kita bacakan yasin, kita zikir tahlil, maka beliau berdoa kepada Allah. Tahun doa dengan lagu doa diri dan tahun itu dengan mati, Pak. Ia makna in qata'a amaluhu. Terputus amalnya. Maknanya terputus amalnya itu adalah dia mampu mendoakan orang lain, tetapi untuk dirinya dia tidak bisa mendoakan dirinya. Yang pun berembir-embir tanak tobat istighfar dengan mati dan diterima. Tetapi kalau dia berdoa untuk orang lain, sampai kepada Allah. Dan doanya ketika meninggal dunia itu lebih tajam daripada dia masih hidup di atas dunia. Maka sering-sering mendatangi makam orang tua kalau kita mau berkah hidupnya. Ini sekali lebaran dan boyaan, pred. Basen Nabi man zara ala qabrin. Sai-sai lalu ziarah kubur. Liwalidayya. Au ahadahuma. Liwalidayya au ahadahuma. Untuk kedua dengan toa'an. Atau salat sekek isi dengan toa'an. Iyamu lalu ziarah kubur. Yaumal jum'ah lejelu jum'ah. Kana kahajjatin. Pahalin marak dengan lalu haji mabrur. Wah meleboya kubur inama am ibu jelu juma. Hah? Padahal kerapat kedeket balen tetau. Ulagu baling kilek doang ustaz perlu langsung datang. Banyak manfaatnya kita langsung ke kuburan itu. Pertama kita bisa mengambil ibroh. Kalau ulama tasawuf itu Pak. Ulama tarekat itu. Rabitatul maut menjaga tali kematian dalam dirinya itu selalu dia ingat. Sampai-sampai ada ulama tasawuf itu dia sudah punya kubur sendiri, Pak. Dia masih hidup. Lagu hantak kali angedin kubur. Supaya apa? Supaya dia tetap ingat mati, Pak. Lamun tetap ingat mati, kemilik teniki kurang. Ini mbetan di gunung kemilik tebapan itu ingat mati. Lagu dinding, no ingat mati dua puruk. Ina, terlalu makan teh tu pekan narmadit, lu berdagang teh, nadang kangkung. Indik, kaku jika kemati. No, jandi ma mati si ajal, mati lapah. Artinya ada waktu-waktu tertentu kita perlu mengingat kematian. Kayak tadi dia sudah mempersiapkan dirinya. Kembik supaya dia tetap mengingat pada kematian. Lamunah tetap ingat mati saat melahirkan takjilu taubah arun mele tobat. Lamun dengan tetap ingat mati. Saat kedua, waqanaatul qalbi selalu merasa cukup. Lamun dengan tetap ingat mati. Kembik lamun dengan tetap ingat mati merasa cukup. Ara beras ke Allah mana-mana segelas sekobok arak jari sanggung kelema aru sendek keman ma
mung kene mati le maru ya Allah. Merasa cukup. Lamun dengan de melengat mati, iruan rakus tamak. Kenapa dia rakus tamak? Karena menjadi patokan dia yang ada di atasnya dia. Jadi contohnya dia adalah yang ada di posisi atasnya dia. Lihat orang bangun rumah, dia pengen bangun yang satu tingkat lagi. Lihat orang beli mobil, dia pengen beli pesawat, Pak. Yang menjadi patokan dia yang di atas. Coba salik bawa kita jadi patokan. Pasti akan melahirkan rasa syukur. Alhamdulillah, ya Allah bedoe ke mobil tiada kada kanja Senin Kamis tombo kuntu tutun bedah ban. Lagu arak dengan masih budi sepeda motor. Ndik basak si angin, ndik basak si angin. Ndik basak si hujan, ndik masuk angin, ndik kena si debu. Sementara yang punya sepeda motor, apa katanya alhamdulillah. Masih ketawa ngegas, masih toplai. Sementara ada yang punya sepeda ontel. Begoncang naik lelah panggal. Yang punya sepeda ada lagi ya syukur dia. Alhamdulillah masih tahu. Masih tahu begoncang, masih di sepeda, masih di malalah lampak. Dia masih belum punya sepeda, masih jalan kaki, pakai kakinya panas aspal. Yang jalan kaki juga jadi timbangan yang bawahnya dia. Saya masih bisa berjalan ya Allah, sementara tetangga saya, dekat rumah saya, ada yang pakai kursi roda, tidak punya tangan, tidak punya kaki dua-duanya. Dia yang punya, tidak punya kaki, pakai kursi roda, apa katanya? Alhamdulillah, masih saya bisa duduk di kursi roda. Sementara tetangga saya juga di sebelah, sudah 2 tahun tidak bisa bergerak, stroke. Yang setruk juga apa katanya? Alhamdulillah. Saya masih bisa tertawa. Bisa lihat ponakan saya, cucu saya. Saya bisa istighfar, bisa zikir, bisa mendengar pengajian walaupun dari rumah. Sementara dia kemarin tetangga saya mati, Pak. Kalau atas kita yang menjadi patokan kita, maka akan melahirkan tamak. Bedoeneni meleni. Tersuruh tengkah haram. Maka sila. Perbanyak ampunan kepada Allah. Salah satu akan melahirkan iman yang kuat. Akan meningkatkan iman kita. Perbanyak mengingat kematian. Lagu dendek para atur kesabaru. Oke. Ingkem melester balin dengan baik proyek. Entun we mati masih jua. Bukan. Ada waktu-waktu tertentu. Maka ziarahi kubur orang tua kita. Bila perlu jelu Jumat, setiap Jumat. Malam terserah mau malam Jumat. Ini kalau bani ustaz. Mumdek bani malam kenjelu. Kelemak, darak sempat kelemak inggas Jumat. Darak sempat inggas Jumat, inggas asar. Dan ini nyerah lalu boyaan doang, jauh Yasin. Baca tahlil, net mampu baca tahlil, belo lalu Yasin. Mana-mana kulu petih. Petih, karena lebih tajam doanya. Dengan sadek bau tabun idusin, dengan sadek musrik. Kedua nenek, sadu jok selain desida Allah. Mbe dengan sasirik. Batu akik. Loh, hebat batu akik kaku siap. Mungkin kadun keluik mau ke kepeang. Lancar rezeki ke mau jauh batu akik ke siap. Mungkin lekak je edak bayi tuluk kepe sini. Hati-hati Pak. Bertawasul boleh. Berwasilah boleh. Tapi meyakini alat benda itu mendatangkan manfaat, mendatangkan rizki, bahaya. Dan bau tangkat dosa di dalam misbu sabat. Saya dah. Dengan sakgiran tukang
para membarang telang nu lalun beta nu tenung. Ara nanti girang nenung. Oni. Telang emas pak. Tutup dengan tawi, tumbing. Tu. Dimusibah. Berbeda dah nanti, berbeda syarat. Suruh menjauh benang putih, terus mano, beras senge, terus antebarak lau nembe tahun telang saya baik. Mosok tahu terus tukang tenung niki. Dek sadu, dek percaya jok nenek. Malah saduan jok tukang tenung. Dia yang mendatangkan tahu petula ke tahu boya ke tahu dait. Hati-hati tukang tenung ini tidak bisa diangkat dosanya. Saya dah tukang seher. Nomoran tukang seher ibu. Naonam. Ini kenaonan. No, aran tukang seher nu din boengat batur sugihan segedi lalun betang begik. Bentan adin sadengan bangkrut isi. Bentan adin dengan beseang isi. Bentan adin dengan saling meri entah. Ini namanya seher. Ndara kenem takbiratul ihram masih anyam seher, ndara kenem. Yang kedua, sandek bau tangkunik dosa lek malam Lailatul Taghfir malam nisfu Sya'ban niki dengan sa musahinin dengan sa masih bermusuhan saling meri dek saling kewa bucu nundin bekewa julumurin den bekewa mulambah balin. Sujud bilang jelu. Sembayang tetap. Dan sampai sembayang ejok nenek. Maka sendek neman datang malam ini susah banaruan. Sambung silaturahim ini. Lalu endeng maaf. Lalu saling maaf. Dede gengsi. Hina temenu endeng maaf. Kena maaf. Kesemeton. Ya tamu bulan Ramadan mangkit. Ada siapa dah solah mai, ada siapa dah suci mai. Saya ingat ayat tamu di bulan suci. Di sini mau suci, labut di suci. Tunas maaf, semeton. Hina si taparan diri. Tidak apa-apa kita hina. Tidak apa-apa kita minta maaf. Mungkin hina menurut dia. Tapi kita mulia di hadapan Allah. Itu yang dah jadi berbing maaf. 10 tahun main dengan maaf, dia gemas. Sombong, ajum, nenek doang berembirun dusun panjak masih kayun nampunang, munia sajari manusia, krisa, sendek man datang malam nisfu Sya'ban, sama si arak kacen saling bermusuhan, saling meri, bareh oleh-oleh makin, lalu beliangan gula, lalu atongan kupi gula, maaf kesementuan. Lamun tak ngendeng maaf, ilin di milit maaf pang. Ni epik tanggung jawab di hadapan Allah. Yang penting tu hendeng maaf. Atau jauh, mesti juga tahu, tidak sempat. Beli telpon. Beli pulsa, beli pocer, telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Tak sak layak singgum tu pelalang. Lih bangkat tenu aku. Wak sempat tak melayak. Muk umpet den dah layak. Ben keraos ben ke umpet ben kesempatan. Naneng pe mane jujuran he mun balas ke bani nyepate ke ane. Maaf, pamselaton maaf. Penting kita maaf, minta maaf saling maaf sedik mantam Ramadan. Dendek tanti Idul Fitri doang lem. Iye kena persik diri zahir batin. Ya ampun ini tembus jok nenek mun bersih sa zahir batin. Ya kena naran ilmu makrifat. Makrifat doang raos lagu bilang bucun bali tu dek bekewa.
Bu? Paham, Bu? Anda sudah paham jadi ulian? Sendak ya Bu tutup terus. Ada acara ketiak jam siwa. Saketelun. Pirih ajarin baru. Pertama syirik, kedua dengan sandek bekewa. Bekewa. Ketelun. Dengan sa'ukukul walidain. Wah, mau semperak dengan toaan. Baik sama anak, ngedeng kepeng, kembali leku. Dikemas! Pokok wah mau nyemprak pering ina amam, kena dikemasmu. Menyinggung, menyakiti perasaan ina amam. Arwah, tak minta maaf. Saya ngak malam nisfu Sya'ban din bau tangkat dosa. Lagu wah mati, nama Ustaz lah. Dia kemana ini maaf, bu mati, berembiatan kemangkin. Lalu datang jok kubur ziarah. Menarak kepem, tamak anjok masjid madrasah. Sedekah, dicari minding maaf. Saya nggak lamum doa, lamum pesedekah, senang beliau itu. Bahagian beliau itu dalam kubur, sampai sedekah lunggu. Si kandan kembin berpengaruh dengan tuak ni. Tiang bimbi tok sampean Bapak Ibu. Berembi-rembi ke alim deh. Masjid di dua bilin ini 24 jam. Tahajud malam-malam jeker-jeker. Repok musim sembahya. Gelar pangkat tertinggi profesor, doktor. MM, MU, MI, MA, MUES. Apa jarak gelar? Jubah belo sampin bos sapu leah tai manok elih imanja imamah sorban bareng kelaba. Tapi kalau kau sikiti orang tuamu, kau durhaka pada orang tuamu, kau menyinggung perasaan orang tuamu, jangan mimpi selamat dunia akhirat. Imamja alim nenek sendiri bebasi. Nek selamat mune syukur jokaku doang muni nenek. Lagu melupa dengan toa. Sebalik dengan toa doang lu nek toa bakti lagu nek wah sembahyang tipe aku. Nek wah bakti jokaku. Nek selamat masih. Yang pun niki harus telu berjalan ibu. Den kanggo pisah. Ati Allah wa ati Rasul. Taat jok nenek, taat jok Rasul. Nek taat jok nenek doang lagu nek taat jok Rasul. Ndak kena. Taat jok Rasul doang lagu dia taat jok nenek darah kena. Ati Allah wa ati Rasul. Anishkur li wali walidaya. Bersyukur tipe aku. Dan dia lupa bersyukur dengan toa. Kembik dengan toa nomor dua dulu si nenek. Allah yang menyebabkan kita wujud. Allah yang menghendaki kita wujud. Allah dengan orang tua juga yang menyebabkan kita wujud. Nenek sabak kemele ita arak. Lagu sebab dengan toa ita arak. Arak tita sin searak searak. Di tini arak lamun di arak searak. Arak-arak. Dia kena wujud yaran sifat nafsiah. Oh lamun dekaji sifat 20 ni ke bapak? La ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terkumpul sifat 20. La ilaha illallah. Ia tu ajidi. Nulamun sifat 20 lemak bahasa dalam. Nah ini malam nisfu Sya'ban ni kari seberak persiapan. Nenek sang ngoyak-ngoyak lemak malam nisfu Sya'ban lagu. Ina amat dia tu lalu boyak. Ibu nge? Sakit dek dengan betian ibu? No. Bapak sakit betian dengan betian pak? Sakit dengan betian ibu. Timak mandi barak. Tian timak dewa hidap ibu. Lagu sakitan tian sak begita. Antoras doa meninta. Allah. Allah kaya dengan nina. Semangi
Penting tulik dengan toak. Sak merasa ndek wah boya ina ama arwah. Sak merasa kalah si seninan arwah. Ndek kena kalah si seninan. Kalah si penjepit. En bakti joki na ama antebala si seninan. Aro labir kena kok ni. Bu. Inak-inak jarim kah? Bodoh yang menantu kah? Mau kangen anak kah? Lagu belum tentu ni tetekangan si anak tina. Ditundin. Kadang-kadang munah senang kerja semaman lupa. Kadang-kadang munah senang kerja seninan lupa. Beruan buktin pak. Mun seninan japa pemeleh. Di sentrum lin beli hang kelam. Mas cincin berliah. Taek. Lamun inan kaya. Umpetai likit. Telekungan. Bendaan 10 ton terjahit. Suruh salin no. Telekung-telekung. Sampai likit dong kajak un sembahyan. No. Telekung. Ya pun dia lupa dengan toa. Milih berkah dunia akhirat. Selamat dunia akhirat dengan toa. Milih sugih pak dengan toa. Milih lancar rizki dengan toa. InsyaAllah. Berembir-embir kesulit, kesempit. Munah dengan toa. Pia jari raja. Pia hormat pemulia. Maka itu pemulia si Allah Ta'ala. Sekempat. Terakhir. Dengan sadebo tangkat dosen malam nisfu Sya'ban. Walaupun itu malam Lailatul Taghfir besan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dengan sa damul khamri. Dengan sa girang ngenem. Ndek ngenem susu ndek. Ndek ngenem ayi ndek, ngenem beram. No jadi mak belagu-belagu tuli masjid di nini tangkat dosen lamun ndek mantobat. Tobat. Senin man datang malam ini susah banget. Saya nggak kembali bahasan Abu Bakar As-Siddiq pak. Lamun narak dengan mati nginem dan man sempat tobat cak Allah Ta'ala. Kecanduan nginem mabuk alkohol apapun namanya. Mu'matin periksa kubur. Dan gemes saya anda ngebat kubur bapak pastiin kembali kadang timu mayit. Dan sudi nenek. Nu silengek nara dengan mati nginem. Silengek nara dengan mabok. Mundik milih tobat. Jok desida Allah. Onek wahai tak balik yang anda ngebat mayat. Nyikene sak penjilidi. Luang lahat. Dan yang tertukar nu kebalik nanang timu. Dan sudi. Maka jaga bija jari anak jari. Bapak ibu. Selamat tang generasi. Mudah-mudahan selamat bijajarin sehat panjang umur jadi soleh dan solehah. Mudah-mudahan dia bau tegerus si zaman ge. Zaman makin waside. Terutama niki penyebab. Munah tegel niki kana ke balun Muharram 10 Rajab dia mak terdengar-dengar. Tetundin. Tati, betang ke piring gelas dia tadi anak kemain. Dem, terdengar-dengar. Ia perusak paling bahaya nih. Dalam kamar, lenting lawang, buka YouTube. Gaya kodok unik. Gaya anjing unik. Anak nane bapak di neman merari wan tak tahu orang gaya-gaya. Berang gaya kodok, gaya 66. Gaya apa je gunin paran-paran bapak. Di neman merari. Ini rusak.
Munah kenal marak niki terus mulai mabok-mabok. Munah mabok terus mulai menempil. Munah menempil niki terus din bau ketinggalan, Pak. Sulit tepengkah. Mau bare demen kah ngenen memonton mun entekel listrik tu cerita umparan tengah naon tah mati kapir itu, Pak. Lima sempat tobat. Mudah-mudahan yang belum sami dijauhkan keluarga tile minuman-minuman terlarang niki, amin ya rabbal. Munapi ya gawe malam news pusak ban niki ustaz. Niki yang gawe mangkit. Itu macam dia de gawe lemak malam di pusaban. Lamun bau dedek tedem. Bu. Sanggup pem? Apa empur? Hah? Mboye tipi. Am saling gutu. Atau begosip. Itu niki dengereng amalah. Pertama, luwe-luwe ente berdoa malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban tersebut endah jadi Lailatul Istijabah. Ia tu ente kabulan selapu hajat. Sadik man merari arwan berdoa tu. Ya Allah. Lelah ketinduk mesak ke. Akar puasa endah ini ya Allah. Lagu jah malai puasa au, jah baik. Jah malai puasa je susah, Pak. Kurang-kurang tebeng lambah mulai puasa je salat jari muah. Yang bertabalak si dengan doa lain kah bayi merarik puasa. Dem tahu misal nikam pengantinan dua jelu bareh mu jam dolas to melet. Munyikam puasa mu bermiata. Besar itu dondanya itu. Lamun sampai langgar. Yang pun membahu je bulan Sawal to merarik bulan solah. Bulan merari itu bulan Sawal lagi. Sadede man merari ini. Arak ne man merari teh. Oh ni tau. No ibu ki. Banyak-banyak berdoa. Mele budak anak laki. Dawak. Mele luwek li rezeki. Dawak. Budak hajat spesial. Dawak. Minta doa di malam nisfu Sya'ban itu. Malam yang berkah. Malam yaitu tak ijabah. Saya ngending lek malam nu pasti tembe. Hal min muhtajin aqabilhu. Saya budi hajat yang terkabulang hajat. Hal min mustaghfirin aghfiru lahu. Saya tuis ending ampun yang tampuni dosa. Saya berdoa yang terkabulang. Saya budi masalah yang tembe jalan seluar. Isi berkah malam nisfu. Pada marak malam Lailatul Qadar. Lamun malam nisfu Sya'ban, setahun dosa ndetelang tampuni. Lamun malam Lailatul Qadar, seumur irup dosa ndetelang. Deme tokah berdoa napi unindoa nisfu Sya'ban. Apa lam doa nisfu Sya'ban, Bapak? Hei Bapak. Oi. Foto kena Bapak. Tetap terbaca niki. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa nisfu Sya'ban. Ia peluik malam nisfu Sya'ban. Luik-luik berdua. Sekedua napi, luik-luik gawek sembahyang sunat. Terutama sembahyang sunat tasbih. Kira sembahyang tasbih ibu? Hah? Memampu sekali sejelu. Mumde mampu sekali sejelu, sekali seminggu. Mumde mampu sekali seminggu, mana-mana sekali sebulan. Mumde mampu sekali sebulan, mana-mana sekali setahun. Mumde mampu sekali setahun, mana-mana sekali seumur hidup. Mumde mampu sekali seumur hidup, mati-mati. Sembayang tas, tasbih. Salli sunnata tasbih. Rakaataini lillahi ta'ala. Cuma beda pendapat ulama. Lamun semalam ton tegawe diutamakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Lamun kenjelu ton tegawe maka dia langsung empat rakaat. Cuma agak panjang sembahyang tasbih. Ngonek si tasbih nanti.
Ruku tasbih, bangun dari tidur ruku tasbih, sujud tasbih, bangun dari sujud tasbih, sedek teman ruku sujud tasbih, sedek teman salam tasbih, selesai baca Fatihah tasbih. Ya ampun, ini itu ya ampun jarang dengan gawe si ngone. Aran itu nundi demen sang ngone ngone nu ibu tetundi. Tetundi. Lain tok desa nemen ngone ngone ya. Aneh bukti yang traweh le mana Ustaz? Bukti ya. Saya jari imam tu masjid. Sak tandangan marah 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 setumen nun tandangan. Ngaser tenjari imam dek gemes. Tu musola tu dai je saya jari imam. Oh lamun eto je meriah. Kembi maki sape tu? Ayo lain teteh tu kiri lain dunia. Pokok sarung kah. Tercundin. Darah titu balik keluin. Lagu muntian jari imam tu sedem teman jamaah tu Bali. Apa ni? Aneh, saya tak tadah nak ustaz ni ku jari imam ni je becat tu huli ku ni. Tu ni je roket iku ni. Roket kanggo lagu ada yang tepat. Huruf Fatihah itu jangan ada yang terbuang. Kalau mau berwasol ya wasol, Pak. Kalau mau wakop ya wakop. Ini berwasol tapi berwakop, buwakop tapi berwasol. Bikinan berwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nenek, amin. Darak kenan amin no amin itu ada makna itu amin nusa tepat panjang alif mi ndek kena amin tergantung imam lamum imam konten deng kena lin milun makmum kena amin kon no. Angkat akan jam ngebut-ngebut patihem lagu beloan sekedik li no no. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini saka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. No. Nurut jarin makmum, Pak. Kontek-kontek becat-becat lagu selamun di telang huruf. Saya enggak lamun telang huruf. Teluliku rakaat sembahyang edak kena. Arak buasol sekek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ah itu ya kena kisah buakap lagu buasol. Buasol lagu buakap. Lamum nyambung begurut irup huruf itu, Pak. Dia tidak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Milham. Dulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat lamun kul huwallah lamun wasal kul huwallah becat-becat kul huwallahu ahadunillahus samad nun kadunde kadulam masih narak kiai mau kedengar oh kul huwallahu ahadulillahus samad uni. Lamun tuasol lam itu berubah menjadi nun. Kul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di desa ada yang lalu bapak. Ini ngaser. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ngauk tumuri. Piran tangkah iku baru nyerang ke ngenem doang bebuke dendek sak kesantara lalu endah sedang-sedang saja becat lalu dendek arak sekek ya Allah ngebut Pak
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Namun. Naan am. Muka nak bajan tu muri sa lilu-lilu sinu. Dua las. Neng kena amin nenu lagu dua las ni. Aran je imam kena 6 terbuk 6. Ane ada yang semai mai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Adik-adik baru tutup mbok. Terus sekali nafas. Boleh. Mau apa lagi? Sampai marak entan dek. Pondok. Kenikil dek. Biaran lek toko mondok. Niki perai. Sejus jaya dan sekali. Laku memang sosok ini suara dan imam. Solah gawin ini suara dan imam. Edak biunin tak pendak-pendak dengar. Si solah uninan. Bacaanan pasek. Solah suara bacaanan solah. Tajwidan solah. Ini wah suara bere. Alam nasyarah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak rak rak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Uyuh ngonek-ngonek beraya bosen batur wah peneng tendengah. Ya kan dengan jari imam nu sengke pak, nu berat syarat dengan jari imam, mun dengan jari makmum dah syarat, mun dengan jari imam berat, supir ni soal, kurang-kurang dan kuasai medan salat lain batur pak, wi ni kira jamaah ngusul, bi jaga tu bali nen, bintil pun kelang wa, ustaz suni nen, ge. Lolos imam ke baru 5 rakaat tu ni. Mau terus. Arak mama-mama sejulu itu je indik taik ni. Musa nina-nina siapa yang julu itu je binurut pak imaman. Bim naon ta 5 lebih. Naon ku ni. Oh, sak nurut dia jahit sembayang. Sak mau dia kena. Lamum sadar tan imam lebih 5 rakaat. Momot pak. Janurut tentai. Salah jari melawan batal terus sembahyang. Kanggum salam bejulu memparokah. Atau anti hentun malik. Muapa temuruk inna kahamidu majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Imam di mana entun? Dendek kejek puruk meriah. Puruk mentari sangka entun Pak Imam kembaca-baca kas masjid bimai. Piruah. Eh, aku rubalah juta. Kok asin masjid siak? Milih meningkat lagu ada iman keteh. Mena salam Pak Imam ya tuan milu boleh. Boleh dalam artian boleh ikut salam. Ndek ka pesuruh mikir menuh jandek. Itu boleh. Dedek turut ten. Lamun taon tan lebih. Lamun turut ten. Batal pelungguh. Demen assalamualaikum, assalamualaikum. Ah, 5 baru ya huni. Mundi no sujud sahwi kan? 5 baru iya huni. Iya wah 5 pak kiai cen. 5. Oh iya. Atulah mentuh maih huni. Siwak rakaat semai zohor. Padahal dakan dewa sujud sawi itu sah sembahyang bapak. Ibu nge. Luik-luik sembahyang sunat malam. Sembahyang sunat tasbih. Apa yang dah? Bahwa sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat hajah. Pokok sembahyang sunat sak tak anjuran. Lamun masalah nisbu saban itu je arak sembahyang ini masih degawe. Arak kan ceru-ceru layak nu sembahyang nisbu
nisbu Saban dengan kasembayan tuan baca Yasin. Usalli sunnatal lailati nisbi Saban ini. Rakataini makmuman lillahi taala. Ah itu je kurang kuat pendapat itu, Pak. Sama sing gawe sila. Kembek saya ngarak tuan nurut saya kitab Asy-Syarif Majmu' Asy-Syarif berzanji sa Majmu'. Ia tuan arak tersebut. Lalu kitab kita beli kitab I'anah, kitab Fathul Mu'in, Madzhab Sya'ban itu bid'ah. Bid'ah qabih, bid'ah lengik. Apa kena deng ganggu tegawe kena. Lagu lamun arak gawe msila. Ndik kembala antiang je. Lagu lamun tiang tomak beketuan pelungguh mum gawe napa ndik ndik kenggawe nak. Apa mau gawe sembahyang tasbih. Ampun banyak amalan sunat-sunat sembahyang sunat. Saketelun amalan seperbanyak membaca Al-Qur'an termasuk surah Yasin, nggih. Telu kali kan lemak. Lagu dende ibu leh telu kali ngoyak baca Yasin telu kali sampai ndek sembahyang isu. Sunat itu ibu. Arak sekek jamaah bekeh. Dedek bebacan telu kali, kembek sekali bebacan. Oh, dikanggu ni. Apa kena dikanggu? Ya tan telik laik. Baca Yasin sampai jam 12. Mesti main isin, dik. Ada kena baca Yasin, mesti main isin. Ya kan, pegangan sunat. Sembahyang isi wajib. Lalun mancing mau nempak sebosa. Maka-maka datang balik samping telah. Mau mana pahala marak. Belik wah pahala baca Quran, baca Yasin, sunat. Mak. Lagu telah sak wajib. Anilah munah mepet waktu sit sembahyang jaga baru sembahyang tasbih. Mepet waktu. Sekali tembaca buat sembahyang isi. Bareh terlanjur terbalik terbalen. Tak boleh, tak masalah. Mau di berugak, mau di teras, di kamar. Tidur, bimbi tau tu bangkat. Cuma baca Yasin, kanggu doa. Mau dindik dalam jeding no doa. Dindik dalam Quran yang baca Bismillah din bau. Mau dalam jeding, toilet ni. Lagu lamun angan, nam tau menjadi kanggu. Arak girang uduk di dalam toilet. Sabarang kecil toilet, tonton girang uduk. Arak. Bahaya itu pak keceplosan kena bismillah haram hukum. Berbentang angan nan tau mibungi atau sedek memantama ke lawang ni tu bismillah. Jangan kecu Allah Muhammad pokok sak berkaitan-kaitan dengan Allah Muhammad itu tak boleh. Di dalam jeding itu. Moyo tem jawab azan la haula wala quwata illa billah. Ya betul nas ampun gandai met sugul ghufranaka. Ampuni kaji Allah. Ini ngampun. Kepatan. Kira baru. Berdoa. Semain sunat. Baca Quran. Caya. Yasin. Dengan niat pertama, niat kedua, dan niat ketiga yang sudah kita diajarkan. Kemudian saat keempat, pulih zikir. Zikir ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau subhanallah. Subhanallah. Pulih zikir. Kalimat-kalimat zikir ni. Ia cara dia hapus dosa. Nena. Zikir. Karena la ilaha illallah ni ki. Ya pengampun dosa ini Pak. Kalimat suci ini. Secara syariat ada dua. Ada syariat, ada tarekat. Ada zahir, ada batin. Ada la ilaha illallah secara zahir. Ada la ilaha illallah secara batin. Sahadat syariat, sahadat batin. Niki kalimat suci itu. Angka mendengar kafir baluk puluh tahun Pak. Dinwah. Jadi dengan musyrik, jadi dengan kafir, jadi dengan penyembah berhala patung. Tamun. La ilaha illallah ini ucap sahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Darak dosa sebelum puluh tahun. Enosi suci kalimat la ilaha illallah. Maka perbanyak itu. Pira huruf la ilaha illallah ibu? Hah? Empat. Dua las badai. Dua las. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pira jari? Empat. Empat. 4 4 4 4 24 sejelus malam dendek lupa nenek sejelus malam la ilaha illallah. Ya ampun 24 jam
La ilaha illallah 12 huruf kan. Muhammad Rasulullah 12 huruf kan. Yang pun jari 24. Pira kalimatan. La ilaha illallah. La ilaha 2. Illa 3. Allah 4. 4. Muhammad Rasulullah pira kalimatan. 3. Muhammad Rasul Allah. 3. 4 rumput 3. Itu jelu dalam seminggu. Jadi lupa nenek. La ilaha ill. Enggak sebenarnya minta kaji. La ilaha illallah ni kian ketaji di. Kian baca di. Perbanyak zikir. Kemudian saat keempat. Saat kelima. Perbanyak istighfar. Saat keenam. Perbanyak solawat. Saat kepitun. Lui-lui entah petaik. Senganan. No amalan sak kepitu. Luik-luik enta petaek sagi senganan. Sedekah kenang. Oh ndek dia enta nanti. Tu bali, tu baleng ketia. Munah malam nisbu Saban kumpul kali masjid musala pul toa tetek bengek kecik toa rentan. Tu doan tawa. Memasir misal lemak malam ahad nisbu Saban jilu Sabtu biam-bianu ilingga suhara mulai meriap jemaah arah sapa tak pesor lepit keceput edak keceput je apa ranu itu saat kakok buka perit gulir itu ha oh lepo karena nanti tu balik jak kelepon kecerit tu ni ada lagi nah dia main kakok kan kecerit gulir nah itu terus arah pihak macam-macam lah tepiak pak. Arak serbuk, arak iya macam bih menaik, beda-beda. Ah itu bade, demen milu lalu jok masjid. Nah iya barihku demen selesai baca Yasin berdoa barat, mud begibung selaput. Iya kena peluik jauh sagi, tersurut luik-luik bersedah. Malam nisbu Saban. Dia ni tak niki. Oh miak pak menghudu ni tu. Arak je terturut si kanak murid lemak. Ah asam riak-riak je pak cocok tak miakan bapak. Segera tak pelit lalu asedula. At niatan dengan tuat mati telang kembik roh. Bagus nanti narak duren petaik duren. Apa seruan pendait sak bau tedaran manfaat. Nah iya tan tu bali minta si teman ke kita sak anak-anak ni kita mau demen lu engat. Berserugut jaje iya cara-cara didik anak-anak kita supaya dia betah di masjid. Lakadakan ja taik sembahyang pukul perangan jaje kana kara. Lagu pirang tak didik lamun nanti menuntan tak ira. Anak-anak musulit jok masjid apalagi batur baja. Tu baleng ke lagu. Taik-taik niki ben repok-repok doa. Sak baca Yasin julu malam tok liwat li masjid. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya radan petok embukan. Kan masjid tu kendengahan bapak. Meriak uning suluk nyetir bapak. Gamak kayu. Wah bisenin kemis tu embukan kayu bapak si. Murim baca Yasin lik sempeker. Membelain kanak bajang sini. Belain kanak-kanak siak. Mempriduk bayi balong toa. Petugas Jumat satu-satua. Nih. Angka iya gara-gara lupa nu pak imam nu toa lalu. Wahayat wah salat lain si gigin di arah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini dengan dia. Wa amma bi ni'mati rabbika farghab. Ngepot ayat baturis. Perlu saaran manusia lu lupa. Ah mudah-mudahan tahu amalang sapi itu baru ibu nggih. Dendek tadam lemak. Om pelungguh menjaga tadam dah. Telepon ke lemak. Mau kena ngangkat jak tadam ku. Dek kak ngirup-ngirup pape yang ketiap malam silent. Ibadah kecibuk terus selesai. Mudah-mudahan ada manfaat barokah nggih. Nah, sekedar niki dah matur kurang lebihnya tunas ampur maaf. Lamun arak tutur bahasa unik ada tender penyampaian yang saya kurang cocok, kurang baik, kurang bagus.
itu kandang dewek fakir ilmu, kekurangan ilmu, bodoh belok bongol lain dah. Mudah-mudahan searak kena niki jarak datang manfaat di sida Allah. Tahun tamalang tergawe, sasolah gading sabayok teteh nggih. Matur tanbiasih dina siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.